Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba. Kembali lagi bersama saya Ibu Krismonika Eva Arianti dalam mata pelajaran seni budaya materi praktik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Sebelum kita masuk ke kompetensi dasar, marilah kita berdoa seperti biasa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya yaitu membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan anak-anak semua pada materi kali ini mampu mengekspresikan diri melalui praktik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi, mulai pertemuan hari ini kita belajar untuk berkarya atau membuat atau praktik untuk menggambar ragam hiasnya pada bahan tekstil. Nah, untuk minggu-minggu yang kemarin kita sudah belajar banyak tentang teori-teori menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi diharapkan untuk hari ini anak-anak sudah bisa menguasai teori untuk diterapkan pada praktik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, Ibu sampaikan relevansi materi dengan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Fusilat ayat 12. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi ayat di sini seperti biasa menggambarkan tentang keindahan, kemudian juga menggambarkan tentang ciptaan Tuhan. Nah, di sini kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaga, kemudian juga menciptakan keindahan-keindahan lain karena Allah sejatinya menyukai keindahan. Nah, kita bisa menciptakan keindahan itu melalui karya seni yang terinspirasi dari ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama yaitu menggambar ragam hias pada kaos. Jadi kaos di sini juga termasuk bahan tekstil. Nah, yang pertama ada kaos polos dengan warna bebas. Jadi di sini kita memerlukan kaos polos, yaitu tidak bergambar, kemudian tidak ada sablon, tidak ada tulisan dan lain sebagainya. Nah, untuk warnanya kalian bisa bebas, misalnya warna hitam, hitam polos, putih polos, merah polos dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita memerlukan triplek atau karton tebal. Nah, ini fungsinya untuk membatasi antara dua sisi, sisi yang depan dan sisi yang belakang, agar ketika kita mencat yang bagian depan itu tidak tembus catnya ke belakang. Kemudian selanjutnya ada kuas lukis. Nah, ini seperti biasa ketika kita melukis maka memerlukan kuas lukis. Nah, bagi kalian yang belum punya, nanti kalian bisa beli di toko alat tulis atau toko lukis seperti itu. Kemudian di sini ada cat sablon atau cat akrilik. Nah, kenapa kok cat sablon atau cat akrilik? Cat sablon atau cat tekstil itu memang khusus digunakan untuk kain, jadi untuk tekstil. Kemudian cat akrilik itu bisa digunakan untuk semua media. Nah, misalnya kalian punyanya cuma cat akuarel atau cat minyak, jadi jangan digunakan dulu karena itu bisa menyebabkan luntur pada kain. Kemudian selanjutnya ada air. Nah, air ini fungsinya untuk melarutkan cat-cat yang akan kalian gunakan nanti. Kemudian selanjutnya ada palet warna. Nah, palet warna ini biasanya untuk mencoletkan cat, kemudian juga untuk mencampurkan cat. Itu biasanya sebelum dikoreskan, kita catnya kita taruh ke palet, kemudian selanjutnya baru kita kuaskan. Nah, sekarang kita tonton tutorial bagaimana cara menggambar ragam hias pada kaos. Nah, langkah awalnya kita pasang tripleknya pada sela-sela, kemudian selanjutnya kita membuat sketsa ya. Ini bisa menggunakan pensil warna atau kapur. Ibu tidak menyarankan memakai pensil biasa karena bisa menyebabkan kain nanti kotor.
Kemudian setelah kita selesai membuat sketsa, kita warnai dengan menggunakan cat yang tadi. Nah, kita bisa menerapkan teknik gradasi ya. Nah, di sini yang digambar itu adalah ragam hias flora atau tumbuhan. Kita bisa melengkapinya dengan bagian-bagian lain. Nah, untuk kalian nanti bisa menggunakan desain yang sudah kalian buat kemarin ya. Kemudian pendetailan. Jadi bagian-bagian kecil kita warnai juga, kita semprot. Nah, selesai. Nah, kemudian selanjutnya ada menggambar ragam hias pada masker kain. Jadi masker kain ini juga termasuk ke dalam bahan tekstil karena terbuat dari kain. Yang kita perlukan yaitu adalah masker kain polos dengan warna bebas. Jadi masker kainnya itu bukan masker yang untuk masker sekali pakai. Jadi biasanya itu masker yang dipakai untuk ini itu biasa bisa dicuci atau terbuat dari kain yang tebal. Karena apa? Ketika kita melukis nanti supaya tidak tembus, jadinya kita membutuhkan masker kain yang tebal. Nah, usahakan polos, jadi tidak bermotif seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kuas lukis. Nah, ini seperti yang tadi kita butuhkan. Selanjutnya cat sablon atau cat akrilik. Jadi catnya tetap ya jenisnya. Kemudian selanjutnya ada air, ini untuk pelarut. Kemudian selanjutnya palet warna. Sekarang kita tonton bagaimana cara melukis di atas masker kain. Nah, yang pertama siapkan bahan, kemudian sebelumnya kita sketsa dulu, kemudian colet ke palet warnanya. Kemudian kita warnai. Kita warna dasar dulu. Ini mudah ya, prinsipnya sama seperti kaos, tapi ini medianya lebih sempit atau lebih kecil. Nah, kemudian kita tahap pendetailan. Seperti itu. Ini juga ragam hias flora yang digambar. Kita beri bagian-bagian yang lain. Ya, lucu ya. Nah, sudah jadi seperti itu. Mudah sekali kan? Nah, anak-anak, itu kiranya materi dari ibu, jadi sangat mudah. Ibu tampilkan tutorial. Jadi ketika melukis atau nanti ibu harapkan serapi mungkin dan seindah mungkin. Jadi untuk tugas hari ini ibu sampaikan yaitu buatlah satu buah karya gambar ragam hias sesuai dengan desain pada sketsa kamu. Jadi kemarin kan anak-anak sudah membuat desain ya. Nah, itu kalian terapkan pada karya kalian ini dengan memilih salah satu dari media berikut: kaos polos 1 buah atau masker kain polos 2 buah. Jadi anak-anak bisa memilih medianya. Jadi antara kaos polos 1 buah. Jadi jika kalian memilih kaos polos, maka perlu membuat satu karya saja dari di satu kaos. Kemudian jika memilih media masker kain, maka kalian harus membuat 2. Jadi 2 masker kain. Jadi 2 lukisan seperti itu. Bu, kalau misalnya kemarin kita hanya membuat satu desain saja, tetapi ingin memilih masker kain yang 2 buah, bagaimana Bu? Jadi kalian bisa membuat desain lagi sesuai dengan keinginan kalian seperti itu. Jadi tidak saklek gitu ya. Menggunakan teknik lukis. Nah, tadi sudah dicontohkan di tutorial, jadi kalian tinggal mengikuti saja. Kemudian hasil karya difoto dengan pencahayaan yang baik, kemudian dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Nah, demikian materi dari ibu, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa dipelajari, jadi diamati bagaimana step-stepnya, bagaimana cara melukis di atas tekstil, jadi di kaos maupun di masker. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan sampai nilai kalian kosong. Baik, sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jika anak-anak nanti ada pertanyaan terkait tugas atau materi atau kesulitan dengan step-step yang sudah Ibu terangkan, kalian bisa WA Ibu di nomor yang tertera. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.